Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Ki Ageng Mangir dan Perang Rantai Emas. Ketika terjadi tragedi berdarah sewaktu kerajaan Majapahit diserbu mendadak oleh kerajaan Demak sekitar tahun 1478 Masehi, maka keluarga besar Brawijaya V melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kejaran prajurit Demak. Kebanyakan mereka tidak siap karena tidak habis pikir kenapa Raden Patah, penguasa Demak yang notabene adalah putra Brawijaya V sendiri, menyerbu kerajaan ayahandanya. Tak heran banyak yang gugur sebelum sadar akan kenyataan tersebut. Salah satunya adalah putra menantu Brawijaya V, yaitu Joko Segoro. Masih untung Joko Balut, salah satu putra Joko Segoro, berhasil melarikan diri ke arah barat sampai ke wilayah Gunung Kidul dan menetap di situ. Pada pelarian itu, Joko Balut membawa salah satu pusaka kerajaan Majapahit yang bernama Baru Klinting. Pusaka tersebut dikenal ampuh dan memiliki daya supranatural yang tinggi. Ujung tombak Kiai Baru Klinting mengandung racun yang sangat berbisa. Pada saat tinggal di Gunung Kidul, Joko Balut mempunyai keturunan yang bernama Raden Anggabaya I, nama lain dari Wonoboyo. Pada masa penembahan Senopati berkuasa di Mataram sekitar tahun 1579 Masehi, ada dua gerakan separatis yang cukup kuat dan sulit ditundukkan. Yang satu dipimpin oleh Ki Gede Wanakusuma yang berkuasa di Tlatah Giring, yang satunya lagi dipimpin oleh Anggabaya III yang berkuasa di sebelah barat, Desa Pertikan Mangir. Untuk menumpas gerakan Ki Gede Wanakusuma, Panembahan Senopati ibarat berlayar. Sekali mengayuh, dayung, 2-3 pulau terlampaui. Yaitu bisa membunuh Wanakusuma, mantan kakak iparnya, dan sekaligus membunuh mantan istrinya, yaitu Rara Lembayung, yang dianggap melanggar sumpah. Konon demi mengejar Wahyu Kraton, saat Panembahan Senopati belum menjadi raja dan masih bernama Danang Sutawijaya, ia memperistri Rara Lembayung sekalipun gadis ini buruk rupa. Sewaktu Rara Lembayung hamil, Panembahan Senopati menceraikannya. Rara Lembayung dan Wanakusuma adalah putra-putri Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertanadi. Ketika mau meninggal, Rara Lembayung Sutawijaya memberi wasiat padanya agar kelak kalau jabang bayi lahir jangan memberitahu siapa ayahnya. Sebelum pergi meninggalkan istrinya, Sutawijaya meninggalkan sebilah keris tanpa sarung yang bernama Kyai Purwosari. Wasiat tersebut disanggupi oleh Rara Lembayung. Namun setelah bayi lahir laki-laki dan diberi nama Joko Umbaran, pada usia 20 tahun ia mendesak terus ibunya ingin tahu siapa ayahnya. Dengan berat hati, maka Rara Lembayung menunjukkan siapa ayah Joko Umbaran yang sebenarnya. Mendengar nama tersebut, Joko Umbaran lalu berniat mencari ayahnya sekalipun melalui perjuangan yang sangat berat. Setelah bertemu dengan sarung tersebut, Panembahan Senopati bersedia menerima sebagai anak dengan syarat bisa menemukan sarung keris kayu Purwosari, pemberian ibunya yang dibawa oleh Joko Umbaran. Sebetulnya syarat tersebut adalah perintah simbolis yang artinya Joko Umbaran harus membunuh sang paman Wanakusuma dan ibunya Rara Lembayung yang dianggap melanggar janji. Akhirnya setelah dengan berat hati berhasil membunuh kedua orang yang dicintainya itu, Joko Umbaran diakui sebagai anak dan diberi kedudukan oleh Panembahan Senopati sebagai Senopati Perang Mataram dan bergelar Pangeran Purboyo. Ketika menghadapi gerakan Anggabaya III Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati menggunakan strategi lain, yaitu strategi Perang Rantai Emas. Alasan menggunakan taktik ini ada 3 macam, yaitu
bila menggunakan kekuatan militer harus secara besar-besaran. Ini bisa menghabiskan keuangan Mataram. Dan akan jatuh korban cukup banyak karena Anggapaya 3 sangat kuat dan sulit untuk ditumpas. Dari sisi psikologis massa, Anggapaya 3 bukan level Panembahan Senopati kalau memang tidak bikin terkenal. Namun kalau kalah akan sangat memalukan. Istilah Jawa, menang ora kondang, kalah gawe wirang. Maka dipilihlah strategi perang rantai emas. Setelah strategi itu dijalankan, yaitu melalui jebakan perkawinan yang sukses dengan mengumpankan Dewi Pembayun, Dewi Retnaningrum, putri sulung Panembahan Senopati dengan Anggapaya 3. Maka terkejutlah Anggapaya 3 begitu tahu istri yang dicintainya itu ternyata anak musuh bebuyutannya sendiri. Hal ini baru ketahuan ke sang mertua. Di antara geram dan marah, ternyata cinta sejati yang tumbuh di antara mereka berdua mampu mengalahkan semuanya. Apalagi konon menurut sang istri, Panembahan Senopati sudah merestui pernikahan mereka dan memaafkan Anggapaya 3. Ibarat makan buah simalakama, Anggapaya 3 merasa serba salah. Dimakan bisa menemui nasib yang tragis. Tidak dimakan pun bukan sifat Anggapaya 3 yang berjiwa kesatria. Dalam perkawinannya dengan Dewi Pembayun, Anggapaya 3 ibarat seperti sudah terkepung musuh. Ketika dia dan rombongan sampai di Keraton Mataram, diam-diam prajurit Bendem Mataram sudah mengepung mereka. Sebetulnya pada saat keberangkatan Anggapaya 3 dan istri ke Mataram dengan diiringi beberapa prajurit, mereka diiringi tangis dan air mata keluarga dan keberangkatannya yang mencium gelagat yang kurang baik itu. Mereka memberi nasihat Anggapaya 3 agar ekstra berhati-hati sesampainya di Mataram. Telah menjadi kenyataan setiba rombongan dari Mangir di luar keraton. Mereka sudah dihadang oleh prajurit Mataram yang dipimpin oleh seorang tumenggung yang sebelumnya diam-diam ingin memperistri Dewi Pembayun. Menurut versi lain, kelompok pencegat Anggapaya bergerak di luar perintah Panembahan Senopati. Anggapaya 3 yang berjiwa prajurit, terkenal ahli ilmu kanuragan dan punya ilmu kekebalan tubuh, memilih untuk melawan daripada menyerah pada prajurit liar yang berjumlah banyak tersebut. Maka terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Anggapaya 3 berhadapan dengan Tumenggung yang memimpin pertempuran bersama prajurit-prajuritnya. Walaupun akhirnya Tumenggung tersebut mati di tangan Anggapaya 3, namun Anggapaya 3 pun luka parah. Dengan luka yang sangat parah, Anggapaya 3 sempoyongan berjalan menuju istana dan menjatuhkan diri di kaki sang mertua, Panembahan Senopati, dan tewas setelah menghaturkan sembah. Kisah yang menyebutkan Anggapaya 3 tewas dibenturkan kepalanya di Watu Gilang oleh sang mertua konon adalah untuk kepentingan politis belaka. Kemungkinan besar untuk memuaskan kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan Anggapaya 3 atau Ki Ageng Mangir menjadi menantu resmi sang raja. Setelah kematian Anggapaya 3, ada versi cerita lain di mana Panembahan Senopati memanggil Demang Tapanangkil untuk membawa jenazah Anggapaya 3 keluar dari keraton. Kalau mengacu pada versi ini, maka pernyataan bahwa makam Anggapaya 3 ada di kota gede di mana separuh badannya ada di dalam dan separuh di luar tembok makam menjadi serba tidak jelas. Namun karena pernyataan tersebut datang dari sang raja sendiri, maka setidak-tidaknya itu adalah sikap resmi dan pengakuan Mataram bahwa yang terbunuh tersebut adalah resmi menantu Raja Mataram. Setelah Dewi Pembayun menjadi janda, ia hidup sebagai putri Triman yang hidup di luar tembok keraton, sekaligus untuk menghilangkan kepedihan hati atas kematian suami tercinta. Dalam keadaan hamil, ia kemudian dikawinkan dengan Tumenggung Teposono, putra Ki Ageng Karanglo. Kepada Tumenggung Teposono ada pesan wasiat dari pihak kerajaan. Di sini ada beberapa versi. Agar kelak setelah bayi lahir segera dibunuh.
supaya tidak menjadi duri dalam daging bagi masa depan kerajaan Mataram. Dikabarkan setelah Dewi Pembajun melahirkan bayi laki-laki, ia langsung meninggal dunia. Seto Kunduran. Ki Ageng Karanglo tidak tega membunuh bayi mungil yang tidak berdosa itu. Untuk menyelamatkannya, maka oleh Ki Ageng Karanglo, bayi tersebut dibawa ke arah barat sampai ke tlatah Banyumas atau Kebumen dan diberi nama Bagus Maduseno atau Bagus Wonoboyo. Sedang jasad yang dikubur di Karanglo adalah hanya ari-arinya. Demikian kisah Ki Ageng Mangir dan Perang Rantai Emas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.